Ya Allah, bau beneran dia kentut kan. Kita menuju ke daerah alam. Alfamai. Yeah. Yay. One moment later. Oh. Aku kasih tahu mama, papa juga baju di depan. Apa? Di depan cewek-cewek. Nani? Sumpah. Guys, hari ini aku mau kerja ditemenin sama anakku, aku ya. Sama kakak sepuasnya di Alfamart. Iya, hari ini kita mau foto untuk Alfamart Run. Seperti apa keseruannya aku dan adik Yaya. Keseruannya adalah aku kentut. Yes, hari ini ditemenin. Terima kasih nak, udah mau temenin papa kerja. Sama-sama, kentut lagi. Jadi ular-ular apa yang paling serem? Ular korba. Ya Allah, bau beneran dia kentut kan. Oke, yuk kita siap-siap dulu ya. Oke, siap-siap. Ya, nanti ganti bajunya di mobil aja karena buru-buru nih udah cepet. Udah agak sedikit terlambat. Jam 12. Udah mepet. 12:36. Iya, kita menuju ke daerah alam. Alfamai. Yeah. Yay. Yaya suka lari gak? Abis ini kita ke rumah Maji. Iya, abis itu ke rumah Mama Maji. Oke guys, bye-bye. Kita nanti ketemu lagi lah. Papeda. Kok papeda? Kapurung. Adek. Oke guys, kita udah ada di mobil. Oke, kita menuju ke kantornya. Ibnu. Iya, ini Yaya tuh suka banget lah pokoknya jajan di sini. Oke guys, kita berangkat ya. Sekarang jajan guys. Ya Allah, papanya kerja di jajan. Oke lah kalau begitu. Jajannya sampai papa selesai kerjanya. Berapa detik itu apa yang mau? Semoga papa kerjanya cepat, jadi anaknya belanjanya nggak lama-lama. Biar papanya nggak tekor. Semoga lama dan tekor. Jangan dong. Yaya. Yaya kan udah berapa lama nih ditinggal sama kakak Eci. Yaya kalau kangen sama kakak Eci tuh biasanya ngapain? Lompat-lompat di kamarnya, rebahan. Terus? Peluk. Peluk siapa? Kamarnya. Peluk kamarnya, kasurnya ya. Iya, sampai kayak kapal pecah. Itu kangen ya, tanda kangen kamu sama kakak Eci? Iya. Sampai nanti kayak rusak. Siapa? Rusak. Itu rusak. Sampai rusak maksudnya? Ih. Ya ntar kakak Eci marah dong. One moment later. Oh. Yang mau belanja malah tewas. Aduh, padahal dia nih mau jajan nih. Gimana Bu Yaya? Ah, nyerah dia. Ini itu ya, Yaya. Ini itu pusatnya Alfamart. Kamu kan sering banget tuh kalau pulang sekolah, Pak Alfamart, Pak Alfamart. Jajan terus tuh. Suka enggak? Tuh. Bagus, aku dibuka dulu. Nanti ya, nanti. Nanti dia masih malu-malu. Iya. Tara. Tim Alfamart Run emang gokil, tahu aja kesukaan gue pisang goreng, buah-buahan. Thank you guys, thank you. Mantap. Ada yang cantik-cantik nih. Aku bengong. Ditemenin sama anakku. Ya Allah, makasih lo nak. Ih, malu dia. Oke. Nanti abis ini kita belanja. Yes. Ada istrimu. Iya, dan nanti kau di
dijemput, dikelitikin mau kete. Udah, kayaknya. Jangan ngekang. Aku juga sih. Pak, aku kasih tahu. Aku kasih tahu mama, papa juga baju di depan. Apa sih? Di depan cewek-cewek. Aku siapin dulu di bawah, siap. Nanti aku nyusul. Jangan serius, Bre. Apa yang buat seneng, di... Seneng, makasih. Tuh, dia tetap jajan, guys. Sekarang kita lanjut ke ruang gymnya Alfamart. Wih, keren banget Alfamart punya ruang gym. Ini tempat gymnya Alfamart yang ada di kawasan Alam Sutra. Kita lagi syuting untuk persiapan Alfamart Run 2023 bulan Agustus nanti. Yaya masih ada di sini, dia masih setia menemani saya. Iyalah yang orang berangkatnya bareng. Habis kerja langsung sesuai dengan janji kita belanja di mana? Alfamart. Hah? Alfamart. Alfamart. Oke, let's go. Ayo, ayo, ayo. Es krim. Mau? Ya boleh. Mau yang mana? Lah, itu yang mana? Papa. Aku enggak. Aku yang mana aja? Baik aja ya. Dah. Mohon aku pegang es krim ini, Wan. Apa es krimnya? Sini, taruh sini aja kan bayarnya sama papa. Hah? Pegang aja. Ya jangan lah. Oh. Ya, pakai kantong plastik atau buat tas belanja? Bawa pakai tas belanja ini. Pakai kantong belanja. Pakai sendiri. Oke. Gimana, Nak? Happy? Yummy. Yummy. Nemenin Papa Ibnu hari ini kerja udah selesai. Lagi tim-tim Alfamart masih nemenin. Ya, ya. Oke, sekarang kita ke Maji. Ke Mama Maji, guys. Ih, ada yang berdiri. Sama yang hitam. Emang kamu berani, Nak? Berani dia, guys. Halo. Boleh ya aku gendong? Boleh. Boleh ya, Om, aku gendong ya. Here we go. Hati-hati, hati-hati. Aduh, pelan-pelan. Enggak apa-apa. Dia tangan dua, harus tangan dua. Dia melompat, Om. Jangan yang itu. Ada kalungnya nih. Tuh yang putih itu keren tuh, bersih. Itu loh. Ini namanya siapa? Kamu kasih nama siapa? Hai. Siapa namanya? Boleh enggak? Boleh, boleh, boleh. Untuk Yaya mah boleh. Kalau enggak boleh. Buat aku, kan, buat aku. Kalau kamu kan kalau enggak boleh. Kamu pelihara di mana? Boleh enggak buat aku? Mau yang itu juga. Boleh masuk. Semuanya aja kamu keluarin. Enggak. Siapa namanya, Nak? Rey. Artinya apa? Abu-abu. Nih. Abu-abu maghrib ya? Sini. Yeah. Abis seharian nganterin papanya kerja, nungguin mamahnya pulang kerja, sekarang dia bilang tadi, "Mah, gangguin aku dong." Minta diajak main sama mamahnya. Mah gangguin aku dong. Gitu tuh, gitu. Ya itu manja sebenarnya sama mama. Mamahnya. You know what? The price? How much? More than 300. Demi Allah. Yes. Tanya anaknya. How much that Larry? This price. Only 80. Hah? 80. Oh, no. More than 200. 300-an kalau enggak salah kayaknya. Are you serious? Mahal banget. Besok kita konfirmasi ya ke pihak yang berwajib. Kamu mintanya gimana sama Mama Aji, Nak?
Kenapa kamu pilih mainan itu? Karena lucu. Aku mau coba kosongin dulu. Lihat, Mama. Konsisten gitu jogetnya, sayang. Kalian joget-joget. Kamu mau joget juga ya pasti. Ya iya.